Mungkin ada player-player baru yang baru nak berjinak dengan Genshin Impact. So ini kita review sikit. Ini sebenarnya karakter main lama aku. So which is CHONGYUN. So kat sini kamu tengok lah artifact dia. Sebenarnya dua Crimson Wish ni tak perlu pun. Kalau korang nak best, pakai dua Blizzard dengan dua yang tambah burst damage tu. Ni. Apa royal ni, royal mask ni untuk tambahkan 20% burst damage. Sebab bagi aku dia punya priority damage dia the best dekat ulti lah. Sebab kalau korang tengok dia punya cooldown dengan energy cost memang sikit. So like korang boleh spam dia punya and then memang strong gila. So biar aku tunjukkan korang kenapa dia strong. Oh by the way, dia punya stat dia korang boleh tengok lah. And dia punya biasa lah, crit damage, crit rate, dengan attack. Ni attack. So yang ni dia punya apa, sense kita ambil attack, goblet kita ambil cryo, and then circlet kita ambil crit damage. Actually kalau korang pakai 4 blizzard artifact pun sangat-sangat okay. Sebab korang tak payah nak apa, nak peduli sangat dengan dia punya crit rate. So let's go kita punya ni, kita punya pertunjukan CHONGYUN. Alright, sebab tu nak beritahu, hari ni CHONGYUN ni mungkin bukan the best CHONGYUN. Sebab kalau tengok level 80 and then constellation pun sampai 5 je. Ni yang 6 ni, 6 ni sebenarnya memang sedap kalau dia nak kiss damage dekat level burst tu. Tapi tu kita tak dapat, kan, tak ada rezeki. So talent ni kalau tengok level 11. Sebab kita memang nak fokus dekat dia punya ulti. Alright, so ni kita punya line up Bennett, Jungling dengan Sucrose. And then biasalah kalau showcase ni kita mesti nak kena makan kan, tambah crit rate dengan attack. Okay, so mari kita try. Let's go. First kali kita nak kena pecahkan shield bunga ni kan. Okay guys, dia nak dekat dah, dia nak sampai dah, dia nak sampai dah. Kita pecah halu dunia ni. Bismillah. Okay, so kita pakai CHONGYUN nya. Kita kasih ice dulu. Alright, Sucrose. And then kita banet ulti. Hilang masanya guys. Allah, dia tak crit 3 kali, dia crit sekali. Tapi korang tengok kan, 51k guys. Okay, kita try, kita try sekali. 5 minutes later. Okay guys. Alamak eh, kacau pula amat. Tu boleh kot. Bismillah. Hai. Okay CHONGYUN. Okay, try sekali CHONGYUN. Sakit. Alamak. Salah combo sikit tapi tak apa. Okay. Kita dah bawa kepada solution anti-crit. Kita ada Rosaria untuk tambah crit rate ni. Ni ada. Kita kena buka ulti dia, dia akan tambah crit rate based on Rosaria. Rosaria kita 86. So cuba, kita cuba Makan ni. Okay, Let's go. Okay. Kita buka ulti. Alamak. Hey, kenapa dia masuk dalam gelombang tu? Ya. Sebelum tu kita nak pastikan CHONGYUN ni ada dia punya ni. Okay, sekejap eh. Okay. Alright. Alamak, dia tak ada ni tapi tak apa. 45k je.
Wait. Oh, rendah juga eh. One eternity later. Ah, sini sini. Kali ni, kali ni dah. Kali ni, kali ni. Okay. Come on, Bennett. Give me the best, CHONGYUN. Oi boy, lah 56k tiga kali. Oi, finally, finally. Eh, puas boleh tengok. Let's go, let's go. Okay, okay guys. So, itulah kita punya showcase CHONGYUN. Okay, so ni punya com dia lah. Cross dengan Bennett. Sebenarnya yang ni tak payah pun. Tapi sebab kita nak dia punya elemental resonance ni untuk tambahkan damage dia tu. Yang ni so 25% kat situ. And then I'm not sure lah korang punya CHONGYUN ni ada artifact lebih better sebab dua Crimson Wish ni tak patut pun ada sebenarnya. Korang bertukar dengan 4 blizzard ni ke kan. And then make sure artifact korang ni bagus lah supaya tak jadi macam tadi kan. Tapi ini sebab kita dah cuba yang terbaik. Nak dapat dah crit rate 40 dengan crit damage 93. Ni dah makan ke belum ni? Oh dah makan. So kena makan lah. And then dapat dah 40% macam tu. And macam kita dah mention kan, ni kan the best CHONGYUN. Ada satu lagi Ascension. And then kita punya constellation yang paling penting dengan talents. So talents ni kita boleh upgrade sampai maksimum 13. And then constellation 6 ni memang sangat sangat perlukan untuk korang punya burst tu lagi padu. Sebab dia ada satu lagi blade tu. So total jadi 4 blade. And then kalau percentage damage tambah 15%. Kalau nyawa enemy lagi kurang daripada CHONGYUN. So macam tadi kita buat dalam apa? 56k damage kan. So kalau korang betul-betul upgrade dia memang the best punya artifact, talent semua dah max. So dia mungkin boleh pergi 70 ke 80k. Untuk 4 kali blade dah lama 300k. So kalau kau tengok pun cooldown dia pun dalam berapa? 12 second je. Pakai energy pun 40 je. So tak banyak. Memang dia punya kata dia punya burst tu underrated lah. Ending lagi satu lagi yang korang akan tahu yang dia punya mel ni dia tak macam orang lain. Kalau orang lain kan, kalau contoh okay, ni kita test ulti Ayaka dengan CHONGYUN. So korang tahu yang ulti Ayaka kan macam banyak-banyak damage kan. So korang tengok Okay, first kali kita mencung dulu ni shield ni. Okay, tengok ada mat kan? Ada api kan? Okay, nanti ada Adakah. Nampak? Dia orang kata apa? Okay, kalau dia buat ice tu lepas api tu yang ice pertama tu dia melt. Ice kedua tu dia tak ada melt. Tu kalau apa? Allah! Mati pula. Okay. Ah, ya, ini CHONGYUN lah, tengok lah. Nampak? Tiga-tiga tu 1007. So maksudnya melt tu dia effect dekat semua dia punya pedang tu. Nampak tak? Dia tak macam orang lain. Ulti dia bukan biasa-biasa punya ulti. So mekanik dia memang menarik ulti dia. Sebab tu lah dia antara yang underrated punya character. Korang aku tengok macam tadi lah, ulti dia 40 energy cost dengan 12 CD.
So kalau korang sekali sekali ada tu ni pun dah separuh lah. Lepas tu ada pula orang lain yang boleh tambahkan korang punya energy kan. So ulti dia memang senang gila nak refill. Memang padu. Okay guys, so tu je. And bagi siapa yang rasa macam new player nak build CHONGYUN tu, memang hero ni memang antara yang recommended lah. Sebab dia pun aku punya hero main waktu dulu. And tapi sebab aku dah tukar hero lain, so sekarang kalau macam 2022 sebenarnya constellation ni dah senang sangat lah. Kalau macam tu apa, karakter 4 star kan, untuk korang yang F2P ni player, so sebenarnya tak mustahil pun. Kalau CHONGYUN korang dah constellation 6, lepas tu korang build lah betul-betul and fokus dekat dia punya ulti, memang memang hilang lah semua enemy kan. So and by the way, dia memang cool lah. Biasa karakter Cryon memang cool-cool, memang macho gila lah dengan Hydro kan. Terutama sekali Ayakah tu memang memang smart lah. So tu je guys. Oh by the way, ni dia punya stats dia. Ini yang stats tak ada bonus. So ni dia. Kau tengok. Ni cryo 61% and crit rate, crit damage. Attack pun 1007 je. And then weapon. Weapon ni korang tengok ni level 70 je and refine dia 3. So ni pun sama, weapon 4 star ni kalau korang betul-betul tolak, tak ada orang kata tak mustahil pun kan nak dapat apa define 5 phone. So ini bagus untuk tambahkan damage ulti. Korang pun je pakai juga yang ikan ni pun sedap juga, tak ada masalah pun. So yang ni nampak, kalau ini level 90 kan, kalau extension 90 mungkin boleh pergi dalam 80k 90k, tak mustahil lah kan. Mungkin 100k pun satu hari nanti pun memang puas lah tengok kan. Right, rasanya tu je. So make sure kalau nak tanya apa-apa, kalau suka video jangan lupa like and share, and make sure to subscribe. Goodbye, assalamualaikum.